Hajat lembur dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang ke-74 dengan tradisi makan bareng bersama keluarga besar di lapangan dan diiringi seni angklung buhun dilaksanakan di Kampung Legok Kuda RW 01 Desa Sukanagara Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dihadiri PJS Kepala Desa Agus Japar, dua calon kepala desa dan masyarakat setempat. Tradisi ini sudah turun-temurun dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi di lingkungan tersebut. Dengan adanya hajat lembur ini juga menjadikan budaya rasa gotong royong dan rasa persaudaraan tumbuh. Menurut salah satu warga yang usianya sudah mencapai 83 tahun, Bapak Aman, bahwa anak dan cucunya sudah sering mengikuti tradisi ini, merasa senang dan bahagia dengan adanya kegiatan ini. Dari Icu, anak buyut, diambil semua. Buyut berapa orang buyut? Buyut 14. Olah, terus anak? Anak 7. 7? Ya. Oh, jadi Bapak semua datang hadir? Semua hadir. Keharusnya supaya orang repeh, sejahtera, rapi, aman, tertentram, supaya orang merdeka sebetul-betulnya. Sedangkan tokoh masyarakat Tata, bahwa tradisi ini sudah turun-temurun dari ratusan tahun, maka bagi Kampung Legok Kuda ini menjadi keharusan untuk silaturahmi seperti ini. Turun-temurun dari kekenak moyang saya di sini. Ini udah saya juga meneruskan gitu adat-adat istiadat di sini. Nah, jadi menyambut hari kemerdekaan itu pakai kesenian-kesenian gitu ya. Sekarang bali di sini mah masih kena berlaku. Berjalan terus kalau menyambut hari kemerdekaan itu. Di tempat yang sama, Heri Suryana mengatakan bahwa adat ini harus dibudayakan karena masih kentalnya kekeluargaan dan kami harap pemerintah khususnya dinas terkait bisa merangkulnya agar tetap lestari. Ini harus dilestarikan terutama untuk generasi muda. Saya berharap karena ini kan seni budaya tradisional sangat jarang. Jadi saya aplaus untuk warga Legok Kuda yaitu Desa Sukanagara yang setiap tahun sudah terbiasa di dalam rangka hari ulang tahun mereka dan pembina sudah mengadakan tasyakur binikmah sambil menampilkan sebuah seni budaya yang sangat tradisional. Nah, ini yang harus dilestarikan. Saya juga mohon kepada pemerintah yang terkait intasi supaya ini dilestarikan. PJS Kepala Desa Agus Japar mengatakan bahwa kami akan terus mendorong agar tradisi ini bisa dipertahankan. Jangan kalah dari budaya luar. Maka diharapkan mari kita saling menjaga dan terus dilestarikan agar tetap bisa bertahan dan terus berkembang. Bagus. Ini suatu tradisi yang baik, budaya yang baik. Harapan saya mungkin agar ini dibudayakan, dilestarikan karena merupakan tradisi budaya. Pemerintah melakukan budaya itu benar-benar melakukan yang baik. Nah, ini merupakan semboyan bupati yaitu Sati Luman. Di sini di Bedok namanya diterapkan. Dari Sukanagara, Kecamatan Soreang, Hendy Supriyadi, Hadas TV.